ini dari Jepang. Rejorso dari Jepang ya. Coba didekatkan pisaunya. Oke, ini untuk slot pret ya. Pret. Belum di apa? Belum dihaluskan lagi. Emang udah lama ya? Oh, ini. Udah lama. Udah lama ya. Udah berkarat tuh kehujanan. Ini murah ya, murah ya. Oh, cuma 3,5. Cuma 3,5. Dibandingin bikin sendiri kan sulit. Ya. Jadi ini untuk bikin slot fret ya. Atau rel fretboard. Kalau pabrik mungkin pakai mesin kayaknya ya. Mesin. Kita bengkel sederhana pakai yang apa? Manual aja. Yang penting hasilnya sesuai dan memuaskan pelanggan. Kita lihat inlaynya. Mantap. Jepang ya. Kanji artinya? Enggak tahu. Harus ditranslate dulu ini. Yang mau lihat bodinya nih. Ini baru di finishing. Dasar ya. Baru di dasar doang. Nanti bakal dicat lagi beberapa kali biar hasilnya maksimal ya. Baru rencana dibikin natural ini. Ini plat 24 ya. Fret 24. Tanggal ya, Bos. Aduh. Mungkin custom jadi mahal ya karena ini. Ya. Karena tidak terlalu banyak pakai mesin teknologi canggih, handmade. Jadi banyak ikut campur tangan ya, ikut campur tangan pembuatnya gitu. Ini hasil yang udah di ragaji. Nanti tinggal dihamplas sebelum dipasang ke fretnya. Dibentuk radius ya. Nah, dibentuk radiusnya dulu. Jeroan nama dikira-kira muridnya. Kira-kira. Ya harus nama pakai stopper ya di sini ya. Ah, stopper. Cuma ya kalau udah keseringan enggak perlu. Sudah tahu kira-kiranya. Ini calon penerus bengkel ya, ini usia 8 tahun. Jadi ini rencana mau dibentuk dulu radius ya. Sudah itu baru inlay masuk. Oh iya iya. Jadi ya si bahan inlaynya nggak terbuang banyak. Pakai lem pergul mungkin.
ya untuk kalau untuk pengeleman ya. Tinggal 2 fret relnya lagi yang harus diragaji. Ini kalau diasah dulu lancar ini. Udah mulai tumpul karena udah lama ya. Baja bukan sih? Baja ini. Baja bahannya. Kalau enggak udah bengkok lah. Satu lagi. Selesai.